Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Radio 91 ya. Oke, kesempatan kali ini kita akan bahas tentang manfaat teh hijau ketika dicampurkan dengan madu ya, teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus persiapkan teh hijaunya. Ini saya beli teh hijau rasa melati ya, teman-teman, di salah satu supermarket ya. Kemudian akan kita kolaborasikan, akan kita campur dengan madu asli ya. Nah, teh hijau adalah salah satu minuman yang terkenal ya, dikonsumsi di segala usia. Nah, ini adalah madu tejinya, teman-teman, punya khasiat yang sangat baik untuk kesehatan dan kecantikan yang sudah terbukti. Kemudian teman-teman siapkan juga air putih 1 gelas saja, kemudian wajan untuk memasaknya. Setelah itu kompor ya. Nah, sekarang apa sih khasiat dari teh hijau jika dipadukan dengan madu? Nah, teman-teman penasaran kan? Tonton sampai habis ya, teman-teman. Nah, ternyata jika teh hijau ini dicampurkan dengan madu, justru lebih baik, teman-teman. Apalagi kita tidak perlu lagi menambah gula dan pemanis lainnya karena sudah ada pemanis dari madu ya. Seperti sebagaimana kita dilansir dari Boleski.com ya, inilah manfaat teh hijau jika dicampur dengan madu. Wow. Teman-teman pasti kaget ya ketika mendengar manfaat ketika teh hijau ini dicampur dengan madu. Yang pertama, manfaatnya adalah meningkatkan fungsi otak ya. Tak hanya menyegarkan saja, teh hijau dapat meningkatkan fungsi otak kita, teman-teman. Nah, kehadiran kafein yang rendah di dalam teh hijau membuat Anda tetap segar lebih lama. Selain itu juga, dengan tambahan madu di dalamnya, akan meningkatkan fungsi otak ya. Keduanya membantu membuat lebih fokus dan konsentrasi serta menjaga mood Anda ya. Nah, manfaat yang kedua adalah membakar lemak ya. Sebagian orang ingin makan dan minum enak tapi sekaligus membakar lemak. Mungkin gak sih? Nah, ini kabar baik untuk kalian semua, teman-teman. Jika Anda menyeduh teh hijau dan menambahkan dengan madu di dalamnya serta mengkonsumsi secara teratur, maka secara efektif kombinasi ini akan membakar kalori yang ada di dalam tubuh Anda ya. Nah, airnya sudah masak, sekarang kita akan tuangkan ke dalam gelas setelah kita siapkan teh hijaunya. Setelah itu kita tambahkan madu ya, teman-teman. Nah, manfaat yang ketiga ini yang sangat sangat besar sekali. Nah, yang ketiga adalah mencegah penyakit kanker ya. Karena penyakit kanker ini adalah salah satu penyakit yang sangat mematikan dan sangat susah dan mahal sekali untuk berobat biayanya ya. Nah, paduan kedua bahan ini menjadikan minuman yang kaya antioksidan yang dapat meningkatkan kemampuan sel-sel dalam tubuh untuk menangkal dan mencegah kanker. Wow, amazing banget nih ya, teman-teman. Oke, teman-teman, selamat mencoba di rumah. Lakukan ini secara rutin di pagi hari ya, teman-teman, untuk mencegah penyakit kanker. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.